Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini aku mau Shopee haul. Dan ini dia barang-barang yang akan aku unboxing. Ini lumayan banyak ya, aku beli kurang lebih di harga Rp200.000. Dan aku dapat paket sebanyak ini. Oke, langsung aja kita unboxing paket pertama. Dan ini dia paketnya. Ini adalah poster edukasi. Aku beli di toko Gindesta All Shop. Aku beli di harga Rp1.800 per lembarnya. Aku beli 6 lembar. Jadi ini poster edukasinya. Udah terbuka ya, ini udah terlihat dan ini lengkap 8 lembar dan ini akan aku jadikan sebagai media pembelajaran untuk anakku nanti. Di sini macam-macam, ada buah-buahan, ada bimbingan wudu, bimbingan sholat, mengenal angka, kemudian mengenal huruf hijaiyah dan mengenal anggota tubuh. Alhamdulillah paketnya lengkap ya. Oke, selanjutnya kita buka paket kedua. Jadi ini adalah hanger kayu. Aku beli di toko Bandung Jaya Hanger di harga Rp3.999. Aku beli 6 biji, 6 hanger. Kita langsung aja buka apakah hangernya lengkap atau enggak. Jadi ini dia hangernya, hanger kayu. Ini bagus bahannya, kemudian ini untuk si pengaitnya terpisah, lengkap ada 6 sesuai dengan pesanan. Untuk pemasangan kawat untuk pengaitnya tinggal diputar-putar aja ya, gampang. Oke, sekarang kita buka paket ketiga. Di sini aku beli wallpaper 3D foam bata putih. Aku beli di gudang wallpaper Jakarta di harga Rp5.900 karena waktu itu lagi diskon, lagi flash sale. Untuk harga normalnya kurang lebih 8.000-an. Ini bagus ya. Oke, selanjutnya kita buka paket yang keempat. Aku beli headset dan gantungan handphone. Aku beli di toko Jakarta Sale. Untuk headsetnya sendiri aku beli di harga Rp7.000 dan gantungan handphonenya aku beli di harga Rp5.500. Kita langsung aja buka seperti apa headsetnya dan gantungan handphonenya. Untuk pengemasan seperti ini ya. Headsetnya bagus, mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya. Dan ini gantungan handphonenya. Oke, selanjutnya kita buka paket yang kelima. Jadi untuk paket yang kelima ini aku beli mouse dan mousepad. Aku beli di toko Obamba.com. Di sini untuk mouse-nya sendiri di harga Rp9.025 dan mousepad-nya di harga Rp3.400. Oke, kita langsung buka aja seperti apa ya. Jadi ini dia mouse-nya. Kita buka, ini masih baru ya. Mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik. Dan ini adalah mousepadnya, ini besar. Aku pikir nggak sebesar ini dan ini harganya sangat murah ya, di Rp3.400. Oke, selanjutnya kita buka paket yang keenam. Di sini ada tanaman hias. Aku beli di toko Shellop di harga Rp11.999 per satu tanaman beserta potnya ya. Dan ini paketnya udah agak kebuka karena kemarin dibuka sama anakku.
Dan ini dia lucu ya. Alhamdulillah lengkap, ada dua. Untuk potnya terpisah. Kita langsung aja pasangin si bunga atau si tanaman hias ini ke potnya. Caranya tinggal masukin aja, karena di sini udah ada busanya, di potnya udah ada busanya, jadi gampang ya. Dan ini sangat terlihat cantik dan terlihat sangat sejuk karena dengan warnanya yang hijau juga, jadi terlihat bagus deh pokoknya. Oke, sekarang kita buka paket yang ke-7. Jadi ini aku beli paket rak dinding Sweet Home di harga Rp18.500 di toko Mega 1688. Sebelumnya aku pernah beli rak dinding Sweet Home ini, tapi kayaknya nggak semurah ini. Aku nggak ngerti kenapa ini murah banget ya. Aku beli di toko lain, harganya beda jauh, dan alhamdulillah sekarang aku dapat harga yang murah. Dan ini aku nanti akan gunakan untuk rak kunci di kamarku dan rak hiasan dinding gitu. Oke, sekarang kita buka paket yang ke-8. Di sini aku beli refill mawar super laundry di harga Rp19.500 di toko Home Satin. Mudah-mudahan ini enggak bocor ya. Kita langsung aja buka. Dan ini dia, sesuai pesanan aku pesan warna kuning dan alhamdulillah gak bocor. Oke, sesuai deh pokoknya. Sekarang kita buka paket yang ke-9. Di sini aku beli keran di harga Rp19.250 per satuannya ya. Di toko Wong Soke aku beli 2 keran dan alhamdulillah ini lengkap kerannya. Sekarang kita buka paket terakhir, paket ke-10, dan ini adalah paket bunga anggrek hias. Aku beli di toko Shinzan di harga Rp30.000. Oke, kita langsung aja buka paketnya ya. Dan ini dia bunganya. Bagus ya, terlihat seperti bunga anggrek asli. Ini bagus banget menurut aku ya. Sekian video kali ini tentang Shopee Haul. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.